Saat pertama masuk TK, umur 5 tahun, saya diantar oleh tanteku. Tante Selfie namanya. Dan yang kuingat adalah banyak anak-anak bermain di sana. Dalam pikiran saya waktu itu, lihat mereka. Mereka membuang-buang waktu. Aku tak punya waktu bermain dengan bocah-bocah. Ku duduk dengan tenang dan dingin di sebuah kursi mungil berwarna biru. Dan kulihat sebuah puzzle kelinci di sana. Dalam pikiranku, aku tidak pantas dengan mainan itu. Dan esoknya saya ketagihan main puzzle tersebut bersama boneka bayi yang waktu itu sering kucungkil matanya. Waduh.